Sinyal kuat dukungan Gipi Ansor untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Kholil Koumas menggelar open house di kediamannya di Kelurahan Letek, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sekaligus membahas 4 nama calon pilihannya yang dinilai cocok untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Keempat nama tersebut yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan Ridwan Kamil. Sebelumnya, dalam harlah Gipi Ansor ke-89, muncul sosok Ganjar Pranowo dalam sebuah unggahan video melalui akun resmi Gipi Ansor untuk memperingati harlah Gipi Ansor. Dalam video itu, terlihat Ganjar menyapa para kader Ansor Banser. Lalu kemudian terdapat cuplikan Ganjar Pranowo sedang berbicara dengan Yahud di akhir video. Kehadiran sosok Ganjar tersebut seakan-akan memberikan sinyal kuat dukungan untuk Ganjar sebab Ganjar baru saja diusung oleh PDIP untuk menjadi Capres 2024. Gus Yakut sendiri dalam seruannya menyampaikan harlah ke-89 Gipi Ansor tahun ini istimewa karena berlangsung saat bulan Ramadan.